Mangga yang masih membutuhkan stok buat lebaran haji kurban, tinggal menghubungi nomor WA yang tercantum di atas video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Berkah Domba Sukabumi. Pada video kali ini masih seputar update domba bahan kurban. Bagi rekan-rekan teman-teman untuk perkantoran, dinas, instansi, yayasan, perorangan dan penjual lagi yang masih membutuhkan stok domba untuk bahan kurban, masih ada waktu perkiraan 10 hari lagi menjelang hari raya Idul Adha. Mangga silahkan diorder di WA yang tercantum di atas video ini. Pertama, paket yang pertama model seperti ini. Model seperti ini sampelnya, contohnya ini perkiraan bobot kurang lebih 40 kiloan. Harga borongan minimal 15 ekor, itu di kisaran angka 3 jutaan. Ini bobotnya kurang lebih, model seperti ini kurang lebih 40 kiloan, bisa lebih juga, bisa kurang sedikit. Ini kisaran harga 3 jutaan untuk harga borongan, plus sudah termasuk ongkos kirim, minimal order 15 ekor untuk area Sukabumi, Bogor, dan sekitarnya, Jakarta, sekitarnya, Depok, Rangkas Bitung, dan lain-lain. Kemudian paket yang kedua, ini model seperti ini. Ini kurang lebih 35 kiloan. Bobotnya kurang lebih 35 kiloan. Ini mantap-mantap. Ini di kisaran harga 285. Untuk harga borongan sudah termasuk ongkos kirim. Ini paket 2 untuk area yang tadi, daerah yang tadi, minimal order 15 ekor. Ini paket harga yang 285 untuk bobot kurang lebih 35 kilo. 35 kilo kurang lebih. Kemudian paket yang ketiga, yang terakhir, ini sampelnya. Ini kebetulan pesanan siap diberangkatkan. Ini model-model seperti ini. Paket hematnya ini bobot kurang lebih 30 kiloan. Ini usia 1 tahunan. Ini model seperti ini. Kebetulan lagi pesanan yang banyak ini. Ini model seperti ini, bobot kurang lebih 30 kiloan, usia 1 tahunan. Ini di kisaran harga 2,5 2 juta setengah. Sudah termasuk ongkos kirim, minimal order 15 ekor untuk area Sukabumi, Bogor, Bekasi, Jakarta sekitarnya, dan daerah Rangkas Bitung atau daerah Banten saja teman-teman. Semoga membantu update harga menjelang hari raya Idul Adha, kurang lebih 10 hari lagi. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan dipermudahkan segala urusan khususnya dalam ibadah lebaran haji kurban, dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.